Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Menyedihkan, penggemar banyak yang prihatin dengan keadaan Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta Semakin Tak Terurus. Arya Saloka yang kerap kali dipanggil Aldebaran oleh para penggemarnya, dipasangkan dengan Amanda Manopo yang sebagai Andin, rupanya menyita perhatian. Keadaan Arya Saloka saat ini sangat memprihatinkan. Arya Saloka yang tadinya tampil gagah rapi dan sepertinya sekarang mengalami banyak masalah. Terlihat dari raut Arya Saloka yang seperti tidak terurus. Bahkan berat badan Arya Saloka dinilai turun drastis oleh para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Namun rupanya yang disalahkan bukan hanya Arya Saloka, termasuk Putri Anne yang tidak bisa mengurus suaminya Arya Saloka. Sebelumnya Arya Saloka beradu peran dengan Amanda Manopo, penampilannya sangat fresh cool dan sangat tampan. Namun sekarang justru berbanding terbalik. Arya Saloka bukanlah seperti sosok seorang aktor, melainkan seperti seorang pedagang biasa. Bahkan ada netizen yang membandingkan Arya Saloka dengan penjual bakso di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi dengan Arya Saloka. Bahkan ada juga netizen yang menganggap Arya Saloka mengidap penyakit berbahaya sehingga tidak bisa mengurus badannya seperti dahulu. Justru banyak yang membanggakan Amanda Manopo sebagai pasangan fiktif, namun Amanda Manopo mampu membuat sosok Arya Saloka menjadi tampan dan menjadi sangat keren. Hal ini terlihat perhatian Amanda Manopo saat memperagakan suatu adegan Amanda Manopo sedang mencukur kumis Arya Saloka. Disitulah netizen mengomentari dan memuji Amanda Manopo yang dianggap mampu untuk mengurus sosok Arya Saloka, sehingga membuat Arya Saloka diidolakan oleh kaum wanita. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.